Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak yang terakhir nih sudah hadir. Dari mana, siapa namanya, nanti akan kita kasih diri. Kita akan ngobrol-ngobrol sekilas bagaimana dia mendapatkan informasi, bagaimana cara meyakinkan diri, bagaimana persiapan-persiapannya. Teman-teman silahkan disimak ya kali ini. Oke, jangan lupa orangnya keras, karena tidak ada klik. Assalamualaikum, nama siapa? Asal rumah atau sekolah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rinsa Yulisa. Asal saya dari Palembang. Asal saya dari SMK Negeri 2 Kayong. Ayu? Kayong. Kayu Agung ya? Oke. Jadi SMK 2 SMK Negeri 2 Kayu Agung ya. Itu Palembang. Oke ya. Oke. Jadi teman-teman yang dari Palembang dan sekitarnya, kita akan dengarkan pengalaman dari Mbak sendiri. Panggilannya Mbak siapa? Mbak Yurin ya. Mbak Yurin, silakan selengkapnya motivasi ya, motivasi Mbak Yurin sendiri sampai Unistama ini seperti apa, kok jauh-jauh bisa ke Unistama atau Jawa, atau di sana nggak ada atau bagaimana? Kamu sih karena sudah selesai dari itu menjadi tenaga. Iya. Ya, TK atau SD? Setelah itu dan sampai sini pelayanan bagaimana? Kesannya bagaimana setelah hari bersama? Asalnya seru ya. Oke, pelayanannya bagaimana? Pelayanannya baik. Apakah ada perbedaan, oh mbak ini dari jauh udah kamu apa namanya nanti aja, atau nanti ya tetap langsung dilayani dengan baik? Langsung dilayani juga. Oke. Terus untuk asramanya dan menu-menunya bagaimana untuk bersama ini? Apakah benar-benar gratis atau ditarik biaya atau seperti apa? Benar-benar gratis. Ya, jadi untuk sekali lagi bahan masaknya dibelikan oleh Bapak Ahmad, kemudian yang lain-lain untuk masak dan sebagainya diolah sesuai yang ada bahannya itu di jadwal ya. Harapannya nanti setelah bersama ini berapa? Cita-citanya? Harapannya semoga menjadi kawan yang profesional ya. Iya. Bisa apa? Membantu orang yang sakit lah pasti. Ya, oke, okay. Amin. Nah, ini ya harapannya. Kemudian untuk ini ajakan ke teman-teman sekolah atau teman-teman se-Indonesia yang baru pusing cari-cari informasi mau kuliah di mana, atau dia mungkin masih rebahan nih mbak ya sambil nonton video ini, silahkan sampaikan pesan, ajakan ke teman-teman yang baru mencari informasi. Buat teman-teman yang cita-citanya menjadi perawat namun terkendala biaya, datang aja ke Unistama karena di sini ada program beasiswa di satu perawatan. Oke, ya. Jadi sini ada program beasiswa full ya. Ini untuk D1 full semuanya sampai selesai kuliah, dan yang untuk S1 online ini biasanya berupa potongan biaya. Seperti itu.